Ya, terima kasih Alvin dan juga Junet membawakan lagu Ari Lasso, Perempuan. Dan tema kali ini juga tentang perempuan dan juga prestasinya, etalase pagi ini. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kita, Marissa Ana. Selamat pagi. Selamat datang di Etalase. Nah, pemirsa, Marissa ini adalah seorang MUA ya. Makeup artist yang ada di Kota Kupang. Marissa, boleh cerita dong bagaimana pertama kali memilih untuk menjadi MUA gitu? Sebenarnya sih awalnya saya nggak ada kepikiran untuk terjun ke dunia makeup artist sebenarnya. Ini hanya awalnya membantu teman karena mau pernikahan waktu itu. Terus saya tuh dikasih modal 350 dengan keyakinan dia bahwa saya bisa jadi tukang makeup saat hari bahagianya. Dan bermodalkan 350.000 yang dikasih teman, saya diajarin lagi sama teman yang kerja di counter kosmetik. Jadi saya tuh kursus sehari kilat lah waktu itu, hanya 2 jam. Kursus sehari? Iya, cuma sehari langsung. Iya, kilat sehari aja langsung, terus jadi langsung berangkat make up teman waktu itu. Kemudian dari situ saya akhirnya dipercaya untuk bikin hijab waktu itu. Jadi banyak yang tawaran kayak mereka yang make up tapi saya cuma hijab. Dari situ saya sering kayak perhatikan dari orang make up, terus saya perhatikan, terus saya coba-coba lagi kayak gitu. Dari situlah akhirnya saya memutuskan bahwa kayaknya ini profesinya bagus nih kayak gitu. Jadi disitulah awal mula saya terjun ke dunia make up. Awalnya ada rasa saya takut kalau awalnya ini kan salah gitu, saya nggak mau lanjut, atau memang rasa belum puas diri nih lanjut terus makanya jadi sekarang? Iya, rasa tidak puas diri sebenarnya. Jadi saya juga tipe orang yang kalau udah kayak nekat, kayak mau sesuatu, saya tuh akan cari tahu seperti itu. Apa sih yang buat saya harus tetap di profesi ini? Jadi kayak saya juga mulai baca peluang kayak gitu, kayak oh ini kalau saya misalnya kan hijab nih seperti itu, jadi saya ambil ke bagian muslimahnya kayak gitu. Mungkin pasaran muslimah di Kota Kupang belum ada, jadi saya ambil ke bagian itu saja dulu. Jadi pelan-pelan. Tapi berjalannya waktu memang saya juga ikut kursus, ada kursus make up, terus ikut-ikut kayak nonton-nonton di YouTube juga kayak gitu-gitu. Memulai karir itu dari tahun berapa sih? Dari 2013 bulan Juni. 2000 hafal banget ya, tanggal-tanggal. Yeah. Jamnya juga pasti dia. 22 Juni tepatnya. 22 Juni tahun 2013. Waktu itu kan kursusnya cuma sekali atau memang ada lanjutan kursus-kursus lain lagi gitu? Setelah dari yang kursus sekilat 2 jam itu, terus saya belajar lagi ke Surabaya waktu itu, ke Malang lebih tepatnya. Setelah ke Malang di tahun 2017. Terus kumpul duit lagi, saya ikut 2018 ke Makassar. Terus 2020 saya berguru di Kupang lagi dengan
namanya CL waktu itu. Jadi emang ada saya kayak otodidak juga, tapi tetap harus belajar. Ya, kebanyakan MUA di Kota Kupang ini otodidak ya, belajar itu awalnya tuh coba-coba dulu, tapi keterusan dan memang bagus ya. Mungkin Marissa mau membagi tips nih sama pemirsa Etalase, bagaimana pemilihan makeup yang bagus untuk pemula gitu, atau mau yang mau coba-coba jadi MUA nih, mungkin bisa berbagi pengalamannya. Kalau tips dari saya sih, jangan puas untuk belajar, tetap harus belajar, cari tahu apa kemauan klien, konsumen, terus jangan cepat berpuas diri, belajar dari teman seprofesi juga, karena seni itu memang tidak ada batasannya, tidak ada rumus pakemnya juga, jadi seni juga dalam makeup itu dia setiap tahun juga berkembang, jadi kita harus benar-benar jangan hanya belajar makeupnya saja, tapi benar-benar belajar untuk membaca pasar. Kayak apa sih yang dibutuhin? Iya benar. Apa ya sih? Kan, kebanyakan, terutama yang anak muda kan, pengennya makeupnya flawless gitu, lebih ke peach gitu ya warnanya. Terus kalau minta ke muanya, kalau mua yang dulu-dulu kan biasanya makeupnya lebih ke bold, lebih apa strong, namanya strong gitu. Kalau anak-anak yang sekarang kan lebih kepada flawless itu. Cara make up-nya itu gimana bagi yang pemula gitu deh? Untuk yang flawless aja dulu deh. Kalau untuk flawless sih sebenarnya kalau dilihat kayak gampang gitu ya. Sebenarnya flawless itu lebih susah daripada yang bold kan, gitu. Bedakannya juga tipis, padahal sebenarnya kan enggak kan. Kekuatan dari make up itu sebenarnya dari apa? Foundation-nya kah atau memang look akhirnya gitu? Kalau dari saya pribadi, dari saya yang selama ini saya pelajari adalah make up itu sebenarnya dia sedikit tapi sering kayak gitu. Jadi biasanya kan kalau yang flawless itu kita lihat kayak halus banget ya. Itu kan taruhnya juga nggak langsung kayak langsung banyak sekali. Jadi dia sedikit tapi sering kayak gitu. Jadi terus pemilihan foundation juga penting, dari basic, dari primer, dan kembali lagi kanvas mukanya juga juga penting sekali. Jadi makeup itu sangat bagus kalau di kulit yang benar-benar kita rawat sendiri kayak gitu. Jadi sebagai perempuan kita juga harus merawat diri kita sendiri dari wajah terutama. Jadi pas di make up juga tukang make upnya juga enak kayak gitu. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi MUA itu harus jeli juga ya. Iya. Melihat jenis wajah dan make upnya gitu. Iya. Kalau wajahnya ini nggak boleh make up yang ini gitu ya. Iya. Kita edukasi klien juga penting. Jadi kita kasih tahu Mbak ini. Misalnya Mbak, ini kalau untuk Mbak cocoknya seperti ini, kira-kira mau tidak? Atau kalau memang dia ada request sendiri, terus kita harus jelasin, oh Mbak, oh boleh seperti ini, tapi boleh nggak saya tambahin seperti ini? Kayaknya lebih cocok. Kalau dia setuju, okay, boleh kayak gitu. Jadi komunikasi dua arah antara klien dengan MUA itu sangat penting. Pernah nggak Marissa mengalami hal yang menurut Marissa nggak enak nih? Sudah merasa make upnya bagus ya, looknya udah perfect, tapi giliran ada yang ngomong gitu, ih hasil makeupnya biasa aja, cenderung jelek gitu. Itu pernah nggak ngalamin yang seperti itu? Sering sekali. Gimana tapi ngadapinya? Saya sih kembali lagi saya bukan tidak peduli, saya tetap mendengarkan. Kembali lagi itu selera. Tapi saya dari dulu prinsipnya adalah saya mengikuti siapa yang membayar saya. Karena kan kalau kita kayak menyenangkan semua orang juga tidak bisa, karena masing-masing orang itu kan punya selera. Mungkin yang dia punya seleranya bold, yang ini seleranya flawless. Jadi kita nggak bisa masuk kayak, lu harus suka nih makeup gue kayak gitu, nggak bisa. Jadi ya harus terima, harus kayak ikhlas aja kayak. Sudahlah kalau memang dia nggak suka ya nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin yang bayar saya yang lebih suka makeup saya sudah nggak apa-apa kayak gitu aja. Jadi kita lebih ke komunikasi sama kliennya. Okay lah, dengan orang luar kita juga harus dengar, tapi jangan sampai masukin ke hati dan bisa buat kita jadi down kayak gitu. Ya, karena belajar itu jangan pernah puas. Setiap hari itu belajar, apapun itu kita harus tetap belajar, jangan pernah berpuas diri. Karena hari ini kita merasa bahwa kita laris nih misalnya, tapi belum tentu besok lusa kita masih sama seperti sekarang. Karena itu, generasi itu selalu ada kayak gitu. Jadi
kita bertumbuh, yang lain juga bertumbuh, mereka juga belajar, kita juga belajar. Jadi bagaimana kita tetap mempertahankan, tetap kayak kayak belajar terus, jangan berpuas diri, tetap kembali lagi ke lihat pasaran, dia maunya seperti apa, kayak gitu. Jadi kita belajar hal-hal baru itu penting setiap harinya, kayak gitu. Ini kan tentang, kita bicara juga tentang ciri khas. Muah-muah itu kan kebanyakan punya ciri khas. Ya. Wajahnya, make up-nya lebih bold itu muah yang ini gitu. Kalau Marissa itu ciri khasnya apa yang langsung orang tahu kalau ini makeup muahnya Marissa ya gitu. Untuk saat ini sih kalau saya masih kayak ngikutin pasar, kayak ada klien minta bold masih bold, ada yang flawless masih flawless juga. Tapi teman-teman di luar bilang kalau ciri makeup saya itu cenderung kayak cocoknya ke Arabian kayak gitu katanya. Itu Arabian. Ya, karena Arabian eyeliner style yang tajam di ujung itu menjadi ciri khas saya, katanya seperti itu. Wing ya kalau enggak salah. Kalau wing yang di luar itu, tapi yang tajam di ujung yang yang doangnya gitu kayak fox eyes gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi itu dari teman-teman sih yang menilai katanya. Tapi kalau flawless ayu, bold juga ayu lah. Jadi ayu lah, ya, kayak Marissa gitu. Lahap ya semuanya ya. Oke pemirsa, kita tahan dulu Marissa. Kita jeda pariwara dulu sebentar. Kita kembali lagi di Etalase, tetap di Etalase.
Ya, kita kembali lagi di Etalase. Terima kasih lagi kepada Junet dan juga Alvin. Nah, pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Marissa Anas, MUA Kota Kupang, dan sekarang saya juga masih mempunyai satu narasumber, yakni Brigadir Polisi Kepala Pudi Mita. Iya, kita sama-sama ya. Halo, Kak Pudi. Selamat pagi. Silakan duduk. Iya. Kak Pudi ini sehari-hari bertugas di Polresta Kupang Kota, benar ya? Untuk diketahui pemirsa, Kak Pudi ini adalah Kanit Turjawali Polresta Kupang Kota. Nah, Kak Pudi, kita kan punya tema perempuan dan prestasi. Profesi maksud saya, maaf, lupa. Perempuan dan profesi. Profesi Kak Pudi ini mau dibilang kan perempuan di antara pria-pria dan juga pekerjaannya itu sebagai kanit. Kalau ada yang belum paham, kanit itu kan seperti pimpinan ya, kepala unit pimpinan gitu. Jadi membawahi teman-temannya yang adalah cowok-cowok. Sama-sama. Dinasnya itu malam-malam sampai pagi bahkan ya. Boleh diceritakan dong pengalamannya selama bertugas gitu. Selama bertugas memang ada suka duka ya kakak, apalagi saya sebagai seorang perempuan. Jadi sebagai seorang perempuan kalau malam, pada umumnya kalau malam berkeliaran di luar itu kayak kurang apa gitu kakak ya. Tapi saya mengimbangi yang tugas laki-laki, saya piketnya 1x24 jam. Seperti laki-laki masuknya jam 8 pagi, pulangnya jam 8 pagi esoknya. Iya. Jadi sama seperti polki pada umumnya. Terus anggota saya, ini saya perkenalkan dulu, untuk anggota saya jumlahnya 10 orang. 10 orang. Sebelah sama saya. Jadi semuanya polki, laki-laki. Saya sendiri poluan. Itu perasaannya gimana sih Sri Kandi di antara pria-pria gitu? Senang, karena walaupun sebagai kanit, tapi mereka yang laki-laki, mereka yang jaga saya. Mereka jaga saya di jalan, memang suka dukanya ada terlalu banyak. Apalagi tugas kita ini patroli ke tempat-tempat rawan, ya premanisme, yang biasa mabuk-mabukan, tawuran, kacau, keributan, itu pasti laporannya ke kami yang di lapangan, yang tugas patroli itu laporannya ke kami. Jadi pasti yang datang ke TKP duluan itu kami, dari unit Turjawali. Pasti banyak masyarakat yang masih awam nih, apa itu Turjawali mungkin? Turjawali itu singkatan, kepanjangannya itu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Jadi itu empat tugas itu dalam satu ya, satu unit itu dan kepalanya Ibu Pudi sendiri ya. Itu kan keluar pagi pulang malam, bagaimana membagi waktu antara kehidupan sehari-hari dan juga pekerjaan? Ya, jadi begini, kita kan ada piket, ada lepas dan ada cadangan. Ya, saat kita lepas itu ya waktu untuk istirahat. Istirahatnya tidak mungkin satu hari full juga. Jadi paling sore jalan-jalan sama anak, ya itu cadangan pun hanya setengah hari sampai jam 12, tapi kalau tidak ada kegiatan bisa langsung sampai malam juga bisa. Tadi kan Kak Pudi bilang kalau ada patroli malam itu sangat berbahaya. Hal yang paling menurut Kak Pudi yang Kak Pudi rasakan nih, patroli malam ini betul-betul membekas nih, berbahaya sekali waktu itu, atau pengalaman yang sangat menurut Kak Pudi di luar nalar lah gitu. Pernah ya, alami? Pernah. Karena mungkin dari seragam saya kan kalau malam tuh tutup semua, pakai masker, helm, jadi mungkin mereka taunya laki-laki. Ya, itu sering terjadi. Dan terus saya juga pernah dapat kekerasan juga, pernah di lapangan, saya pernah hampir dipukul juga, pernah. Saya pernah dapat itu semua di lapangan, tapi saat saya bersuara mereka kaget karena perempuan. Ya. Jadi mungkin kalau perempuan ditempatkan di lapangan mungkin masih ya bagus lah, karena ya mau bilang disegani lah, karena perempuan kan tidak mungkin laki-laki pukul perempuan. Nah, itu kebanyakan di lapangan seperti itu. Jadi terus ancaman senjata tajam juga kita pernah juga. Pernah semua di lapangan, itu risikonya tinggi. Iya, benar. Jadi kita sebagai polisi memang betul melindungi, mengayomi, dan melayani, itu betul sekali. Tapi situasionalnya kadang di sikon di lapangan itu berbeda dengan apa yang harus kita lakukan, seperti SOP-nya harus begini. Saat di lapangan kita harus bisa ambil tindakan yang di luar dari SOP. Ya,
yang seharusnya, aturannya itu, kadang kita harus keluar juga sedikit dari situ karena ancaman yang kita dapat itu begitu. Jadi apalagi orang Kupang kan kita tahu, orang Kupang kan wataknya keras-keras semua. Iya. Ya, ya seperti yang beredar di mana-mana kalau Ibu Pudi ini adalah sosok yang keras ya. Kalau mau dibilang di lapangan tuh tegas dan keras. Itu tanggapan Kak Pudi sendiri bagaimana? Karena memang kalau tugas ya memang kita harus menjalankan tugas ya. Sebenarnya bukan keras ya kakak ya, lebih tegas. Karena begini kakak, kalau kebanyakan kalau orang Kupang ini kalau kita bicaranya lembut, kita omongnya baik, mereka paling itu dianggap lelucon. Biasa begitu, jadi kadang saya harus ambil tindakan tegas, keras, tapi terukur tetap. Ya walaupun memang sekarang ada banyak pro dan kontra. Itu pro dan kontra tahu. Dalam pekerjaan itu memang selalu ada. Dalam kehidupan itu juga pasti selalu. Iya. Sampai dibully juga pernah, sudah biasa itu. Risiko tugas kakak, tidak apa-apa. Tapi itu semua bisa dilewati karena memang risiko dari pekerjaan. Harus bisa. Setiap pekerjaan itu pasti punya risiko. Contohnya Kak Marissa juga ya, sebagai seorang MUA pasti punya risiko. Tidak disukai lah hasil make up-nya. Kak Pudi juga sebagai seorang mulan mungkin tidak disukai karena terlalu tegas atau terlalu orang Kupang bilang suka marah-marah gitu. Tapi memang karena banyaknya tugas, banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Dan memang mengatur orang itu memang sulit. Susah, sulit. Apalagi untuk menyuruh mereka tuh jangan ini, jangan itu, dan mengikuti aturan ya. Kebanyakan lebih suka melanggar aturan. Nah Kak Pudi, satu lagi pertanyaan, bahwa siapa support sistemnya Kak Pudi ketika down dalam seperti yang dikatakan tadi pernah dibully ya. Itu siapa sih support sistemnya Kak Pudi? Anak saya. Anak saya satu, cewek, umur 13 tahun. Jadi saat saya down atau bagaimanapun juga tetap kalau ingat dia pasti langsung. Ya, saya apa yang saya lakukan semua untuk dia. Anak mungkin saya. Anaknya sedang menonton, mau pesan sedikit nih buat anaknya. Siapa namanya? Naira. Naira. Ya. Pesan untuk Naira mungkin satu saja. Jangan marah-marah mama kalau pulang lat, pulang pagi. Itu sering dia mengomel, tapi dia tahu itu dia mama untuk tugas begitu. Kok saya sedikit mewek. Marissa jangan nangis dulu Marissa, karena masih ada pertanyaan juga untuk Marissa. Saya juga mewek ya, mata saya mau jatuh. Marissa juga kan sama seperti Kak Pudi kan pernah mengalami jatuh bangun dalam dunia make up gitu. Siapa support sistemnya suami Marissa, suaminya? Jadi suami itu yang jadi apa? Kebetulan karena saya juga tidak ada orang tua laki-laki, jadi setelah menikah itu sama suami itu sudah seperti ayah, teman, sahabat. Jadi apapun yang saya rasakan, yang apa sedih atau kecewa atau bahagia, selalu saya cerita sama suami kayak gitu. Jadi dia adalah super system terbaik yang selalu menasehati kayak sabar ya kayak gitu-gitu. Jadi saya ini orangnya juga emosian sebenarnya, jadi kayak suka marah apa segala, tapi selalu dikatakan bahwa kamu tuh harus jadi orang yang sabar, yang harus selalu berpikir dulu baru kamu bicara kayak gitu. Jangan kamu bicara dulu baru kamu berpikir, nanti nyesel katanya gitu. Jadi kembali lagi, keluarga memang adalah support system terbaik. Suami, anak-anak, orang tua itu memang support system terbaik. Ya karena perempuan ini bekerja itu juga resiko ya. Iya, resiko. Kita punya keluarga, punya anak-anak, mereka kan pengennya ibu tuh di rumah satu kali 24 jam. Iya. Tapi kalau karena kita sudah bekerja, tentu saja mereka berpikir bahwa kok mama ini di luar ya, mama ini perginya lama ya, kok pulangnya lama gitu. Padahal kita sebenarnya kan bekerja juga untuk mereka. Tapi dalam pekerjaan kita ingat mereka ya, support system kita juga. Iya. Kita kembali lagi ke tema kita tentang perempuan dan profesi. Profesi sebagai polwan itu Kak Pudi sudah sejak tahun berapa sih mengikuti tes dan lolos untuk menjadi polwan? Saya mengikuti tesnya tahun 2004. 2004 gelombang 2, jadi sekitar bulan Juli. Jadi terhitung TMT-nya untuk kepolisian 2005, Januari 2005 saya bertugas. Sampai saat ini saya bertugas di Polresta Kupang Kota. Dari awal jadi polwan itu langsung di Polresta Kupang Kota. Sampai saat ini. Wow, kan ada yang
awalnya di jauh, ya, terus pindah-pindah ya. Saya langsung ke resort sampai saat ini. Awalnya di unit mana? Apa langsung di Turjawali atau mungkin pindah-pindah unit? Pindah-pindah. Hmm. Jadi saya pernah di dulu Turjawali, yang sekarang Turjawali dulu Patko, patroli kota dulu itu saya pernah di situ 1,5 tahun. Setelah itu saya pindah ke Intel, pernah juga di Intel, Polsek Kelapa Lima, Polsek Ebobo. Setelah itu pernah juga jadi SPRI, terus staf Samapta, dan 2017 itu saya dipercaya di Turjawali sampai saat ini. Dari semua itu yang paling pengalaman yang paling menarik yang mana? Turjawali ya. Itu kenapa? Mungkin boleh diceritakan. Iya, begini, saya tidak tahu, mungkin beda dengan polon-polon pada umumnya ya, kan kebanyakan di staf. Terus untuk diketahui mungkin di Polda NTT ini yang tugas lapangan satu-satunya polon saya. Wow. Saya sendiri. Semua-semua perut-perut tetap. Saya sendiri yang tugas di lapangan dari 2017. 2017 terus dipercaya jadi kanitnya 2018 sampai saat ini. Dipercaya jadi kanit Turjawalinya 2018 sampai saat ini. Semoga amanah ya. Ya, amin. Dan kita ke Marissa nih. Marissa ini apa sudah berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain tentang MUA, mungkin kursus atau lain sebagainya, atau memang muakto gitu? Untuk saya berbagi ilmu sudah. Kebetulan saya punya tim itu ada 4 orang. Jadi tim yang ada yang bagian hijab, ada yang bagian make up, ada juga yang bagian rambutnya. Jadi alhamdulillah kalau ada waktu kosong biasa saya ngajarin. Jadi asisten saya juga sudah bisa pegang make up pengantin juga kalau saya sebenarnya tidak bisa handle sendiri. Oh, jadi lengkap ya, dari make up wajah, hijab dan juga rambut ya. Itu tim work ya. Teamwork saya ada 3 itu 4 orang. Dalam sebulan atau sehari mungkin dalam seminggu atau sehari itu pekerjaan pernah full, nggak bisa diambil job yang lain atau memang kadang sama sekali nol gitu? Kalau untuk dalam dunia makeup itu sebenarnya kayak pas ramenya rame dari pagi sampai malam pernah kayak gitu. Bahkan kita tuh pernah jam 3 subuh tuh udah bangun, terus makeup karena harus sampai ke lokasi itu jam 4. Jadi dari subuh sampai jam 8 malam, jam 10 malam pernah. Itu kalau lagi fullnya. Tapi kalau lagi sepinya ya pernah juga nggak ada kayak gitu. Apalagi waktu pandemi kan ya kosong banget gitu. Jadi tapi itulah apapun yang dalam bisnis itu pasang surut itu biasa. Yang penting tetap semangat, tetap belajar. Kalau kosong kita panggil model, kita belajar, kita gali lagi apa yang kita bisa belajar, kita belajar. Ya, harus gitu, diasah terus ya, kalau nggak biasa lupa gitu. Lupa. Gimana cara garis alisnya? Pasang eyeshadow-nya gimana? Mau pasang blush on, aduh lupa ya. Setelah pandemi, oh udah lupa gitu. Ya kita gitu. Ke Kak Pudi. Kan piket itu 1x24 jam. Pasti ya banyak masyarakat bertanya, tidurnya polisi itu tidur nggak sih yang piket gitu? Jadi kita gantian kan, kita di pos, stay-nya di pos, terus kita melaksanakan patroli, istirahat, kalau ada TKP kan ke TKP. Jadi kalau malam itu kalau tidak ada giat atau tidak ada laporan masyarakat atau bagaimana, kami istirahatnya di pos, tidur berbaur sama polki. Tidur berbaur? Iya, berbaur. Kan tidur di kursi, di apa saja yang ada, tapi gantian karena harus ada yang tetap sadar gitu. Jadi gantian tidurnya dibagi-bagi per jam, satu-satu jam, satu tidur bangun, gantian lagi gitu. Ya, jadi saya juga di pos sama anggota. Tidurnya berbahagia, luar biasa kedua narasumber kita ini. Pemirsa, kita tahan dulu, kita jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Etalase. Tuhan, ku cinta dia.
sayang dia, rindu dia, inginkan dia, butuhkanlah rasa cinta hatiku hanya padanya untuk dia. Keren-keren Junet, terima kasih. Saya lihat senyuman Junet nih, sepertinya dia mau bertanya sesuatu nih. Mungkin ada yang mau Junet tanyakan ke narasumber saya, antara Marissa atau juga Ibu Pudi, silakan. Iya, jadi dari tadi kan sudah ngobrol banyak nih soal profesinya Ibu Pudi dan juga yang berprofesi sebagai Marissa. Iya. Saya mau tanya, kenapa Ibu Pudi punya cita-cita jadi polisi? Apa yang membuat Ibu Pudi mau jadi polisi? Kemudian kalau MUA sebenarnya kan banyak pekerjaan nih yang lebih tetap lah istilahnya dibandingkan MUA. Tapi tetap konsisten dengan MUA, itu kenapa? Alasannya apa? Itu sih Kak Feni, terima kasih. Thank you. Penyanyi kita Junet Kapitan. Ya, mungkin siapa mau jawab duluan nih Ibu Pudi dulu ya. Jadi sebenarnya polisi ini bukan cita-cita awalnya. Dulu saya kepengen jadi guru malah. Guru kan jadi ya, karena guru mengikuti jejak orang tua dulu. Oh, ibunya atau bapaknya? Iya. Tapi karena dulu kan, ya tidak munafik ya kak ya. Kalau kita lihat polisi dulu keren-keren. Iya benar. Bagus. Sampai sekarang. Iya. Jadi lebih ke situ kayak kali dulunya. Dulunya lebih, lihat polisi ini keren, saya harus jadi polisi. Jadi saya juga tes polisi pun tidak langsung lulus, saya dua kali tesnya. Oh, dua kali? Iya, saya tesnya dua kali, gelombang pertama sama gelombang kedua, tembusnya di gelombang kedua. Jadi sebenarnya bukan cita-cita juga sih kak, tapi ya karena senang lihat polisi pertama awalnya gitu. Tapi setelah jadi polisi, seru, senang, dan sangat bangga sekarang. Bangga jadi polisi, walaupun mungkin polisi di mata masyarakat mungkin ada yang pro dan kontra ya kak ya, tapi Potong sangat bangga jadi polisi. Kami polisi khususnya Beta kakak, untuk saya kakak, saya sangat bangga jadi polisi karena ya begitu sudah kakak, kita segala macam jenis apapun karakter masyarakat kita harus tahu, kita sudah bisa belajar dari masyarakat begitu. Itu kan oknum ya. Iya. Masalah itu dari oknum, kita jangan membawa satu instansi ke dalam satu lubang yang disebut dengan masalah, dan satu instansi itu masuk semuanya ke situ. Itu kan cuma oknum. Ke Kak Marissa lagi mungkin jawabannya. Kalau sama kayak Ibu Pudi, MUA juga bukan cita-cita sebenarnya, karena saya ini basicnya akuntansi juga. Jadi awalnya pengen jadi wanita karir yang kerja di kantor kayak gitu kan, tapi jadi MUA itu seperti itu apa, kayak senang karena seni kayak gitu, jadi kayak bebas gitu mau mengapresiasi apapun, saya coret-coret kayak nggak ada yang larang kayak gitu kan, jadi akhirnya jadi kayak ketagihan kayak gitu, semakin dihujat semakin enak kayaknya ya. Tapi semakin dihujat kuasnya. Iya. Jadi kayak bukan dihujat, semakin dikritik semakin kayak ada motivasi bahwa saya harus lebih baik daripada hari ini kayak gitu. Pasti Ica gini. Alisnya jelek dibuat sama Ica. Oke, besok saya buat sampai ke atas. Iya. Menghina saya bangkit lebih bagus lagi. Iya. Ke Kak Pudi lagi. Tadi kan Kak Pudi cerita tes dua kali dulu baru lulus, setelah itu sangat mencintai profesinya. Di dunia kerja Kak Pudi sendiri sebagai polwan, bagaimana perasaan Kak Pudi antara pimpinan dan juga teman-teman itu, perlakuannya gimana selama ini menurut Kak Pudi? Kalau menurut saya sampai saat ini ya, pimpinan sudah berapa kali diganti-ganti, maksudnya sudah habis masanya terus yang baru datang terus begitu. Pimpinan semua itu pada dasarnya memang semuanya mau kerja, mengharuskan kita tuh harus kerja. Tapi karena mungkin saya sangat menikmati ini profesi ya kak ya, jadi saya orang semangat kalau kerja. Jadi mungkin itu pimpinan apresiasi, terus pimpinan itu baik perhatikan kita. Apapun juga kita saat kita down atau mungkin kita lagi masalah atau bagaimana, pimpinan tidak pernah lepas tangan. Itu karena begitu, pimpinan sangat memperhatikan anggota. Dalam dunia pekerjaan ya, pimpinan dan teman-temannya. Teman-teman semua, mungkin karena saya perempuan sendiri kak ya, jadi semua sangat sayang, sangat menjaga saya, terus sangat menghargai saya, itu. Jadi mereka sangat menghargai saya.
Terima kasih untuk butir-butir Terjawali terbaik. Yes, buat teman-teman Terjawali memang terbaik. Terbaik, ya. Mereka terbaik. Tanpa mereka saya bukan apa-apa. Jadi dalam tim itu satu support satu. Ya. Jadi memang kerja tim ya memang harus saling menopang satu dengan yang lainnya supaya timnya bagus. Ke Marissa, Marissa kan ini juga kerja tim gitu ya. Pernah nggak mengalami kendala seperti lagi dapat job nih salah satu timnya ngambek gitu, nggak mau kerja atau waktu itu gimana? Kalau ngambek belum pernah, cuma telat pernah kayak gitu. Cuma ya kita kan manusia pasti kan udah janjikan jam sekian terus datangnya lewat. Itu ada, akhirnya yang rencana awalnya jadi agak sedikit berantakan. Tapi sebagai tim memang harus dituntut itu harus apa ya, kembali lagi sabar. Bagaimana kita fokus ke masalahnya, fokus ke solusinya bukan fokus ke masalahnya kalau saya itu. Jadi kalau terlambat seperti itu ya sudah, siapa yang ada saya minta tolong kamu handle dulu ya yang bagiannya dia kayak gitu. Jadi dari dulu saya berpikir bahwa kalau saya hanya fokus ke masalahnya pasti tidak selesai. Jadi bagaimana solusinya yang saya cari seperti itu, biar saya juga jangan, karena kalau mood kita buruk pengaruh juga ke pekerjaan kayak gitu. Jadi bagaimana memang harus pintar-pintar mengelola rasa kayak gitu. Mengelola rasa ya, make up juga kan butuh mood ya. Mood harus dibangun, benar. Moodnya lagi nggak enak, terus make up juga kan hasilnya pasti buruk. Atau memang nggak? Memang harus pasti profesional. Harus profesional. Mood saya lagi buruk nih mau make up, tidak profesional ya. Harus profesional. Seperti Ibu Pudi juga, moodnya lagi nggak enak nih, saya nggak mau patroli. Tidak, karena sudah pekerjaan patroli lah meskipun. Pukul 2 pagi, 3 pagi gitu ya. Siap siaga kalau kalau pemirsa talasa pemirsa di Kota Kupang yang mungkin mengalami masalah di jam-jam rawan ya. Ya bisa. Itu menghubunginya kemana, Kak Pudi? Ada call center Polri ya. Call center Polri itu 110. Terus nanti masuknya ke sana nanti dari call center yang calling kami yang di lapangan. Jadi itu mau jam berapa pun juga tapi kebanyakan sekarang masyarakat mungkin sudah tahu nomor HP saya, jadi kebanyakan mereka langsung telepon saya. Pribadi. Walaupun saya lepas dinas pun saya ada yang pakai rumah juga saya sudah jalan. Setelah itu sambil di jalan saya calling yang piket, piket datang baru saya balik. Berarti meskipun sudah lepas seragam, Kalau saya laporan, tetap saya tetap pergi. Saya tetap kanit, saya tetap pergi. Bripka ya? Ya Bripka. Bripka, Brigadir Polisi Kepala Pudi Mita, iya memang luar biasa. Jadi teman-teman ini jangan ragu, kalau meskipun udah di rumah, Bu Pudinya nggak tugas, nggak apa-apa ya langsung hubungi langsung tetap, ke Bu Pudinya. Hubungi langsung, kalau dapat nomornya hubungi saya pergi, walaupun saya di pakaian rumah juga saya sudah sampai. Nah ini kan memang mengabdi untuk masyarakat ya, jadi meskipun di rumah ya tetap harus. Mohon izin dulu nih ke Naira ya. Naira. Naira mohon izin. Walaupun itu memang harus ada pertengkaran kecil. Mohon izin dulu ke Bu Naira yang di rumah pimpinan dari Ibu Pudi ini untuk untuk bertugas malam nih. Kalau Marissa make up itu biasanya subuh-subuh ya. Itu orangnya ke Marissa atau Marissa yang ke mereka? Kalau untuk pengantin saya yang ke rumah gitu. Jadi kalau make up akad ya biasa kan pagi itu berarti jam 4 atau jam 5 kami sudah harus make up. Berarti dari rumah itu bangunnya harus jam 3 kayak gitu. Jam 3 ya meskipun ngantuk atau apapun ya harus dilawan kayak gitu. Jadi jam 3 kami sudah siap-siap, prepare apa segala. Meskipun dari malam juga sudah prepare, tetap pagi harus pastikan lagi apa yang harus dibawa seperti itu. Jadi jam 3:30 kami sudah jalan tim, kadang saya jemput lagi tim satu-satu ke rumah. Jadi saya sudah janjian ini jam sekian saya jemput, jam sekian saya jemput. Jadi baru kami tiba ke lokasi. Biasanya jam 4:30, jam 5 sudah kami mulai make up. Ya, jadi pemirsa jangan ragu untuk mau menelpon juga ya. Saudari Marissa kalau mau make up. Nah, sepertinya kita sudah di penghujung acara Etalase kali ini. Mungkin ada pesan dan kesan dari Ibu Pudi dan juga Marissa untuk pemirsa Etalase dimanapun tentang pekerjaan Kak Pudi dan juga pekerjaannya Marissa. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa mungkin pesan dan kesannya. Iya, kalau saya lebih ke pesan ya kakak. Kalau pesan saya mungkin karena dengan menyelesaikan tugas saya saja kakak ya, sebagai Terjawali dari unit Terjawali ya, untuk
lalu lintas saja, lalu lintas terus premanisme, ya jauhi miras sudah kakak dong. Miras itu dijauhi, karena kadang begini, kebanyakan masalah tuh, masalah-masalah datang tuh kebanyakan hampir 90% tuh akibat miras. Ya itu terus untuk keamanan pesta, ini pesannya kakak ya, pesta jam 12 itu kalau sudah dibawa pengaruh miras, mending tuan rumah stop sudah sebelum, maksudnya kami harus bubarkan paksa, iya. Itu memang tugas kami. Terus untuk lalu lintas, helm dipakai, lengkapi kendaraan, surat-surat kendaraan, kelengkapan motor, dilengkapi semua. Karena kalau kedapatan misalnya ada buat pelanggaran, sekarang kan kami patroli, penemuan kasat mata pun tanpa rahasia kami berhak untuk melakukan tindakan. Ya kakak, jadi mohon kerjasama dari bapak mama, kakak adik, saudara semua ya, supaya jangan ketemu dengan Ibu Pudi lah gitu. Nah, gitu itu, supaya jangan ketemu dengan Pudi ya, lagi, harus taat aturan, itu jangan ya, miras ya, jangan miras. Ya tuh, ke Ibu Marissa, silakan Bu Marissa. Oke, untuk teman-teman yang di luar sana, yang ingin cita-citanya jadi tukang make up, tetap semangat, jangan puas berlatih, belajar, karena sampai kapanpun, jangankan cuma mua, apapun profesi kita, belajar itu sangat penting. Menuntut ilmu itu penting. Iya, terima kasih Kak Pudi dan juga Marissa ya, sudah hadir bersama kami hari ini di Etalase. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan, tentu saja di hari Kamis pukul 9 pagi sampai jam 10 pagi. Tentu saja di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih sudah menyaksikan Etalase, dan ingat pesan dari Ibu Pudi tadi, jauhi miras, ingat pakai helm, dan pesan juga dari Ibu Marissa bahwa kalau mau jadi mua harus rajin belajar, terus belajar. Terima kasih sudah menyaksikan Etalase, sampai jumpa. Lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sudah akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obat. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Manusia kuat itu jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Manusia-manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita.